Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wirodo Wicaksono. Oke, dulur-dulur semua, kembali lagi di channel Kaos Merah Putih. Baik, di video kali ini, nah ini saya sudah megang Mori saya ya. Nah, ini alhamdulillah kemarin sudah dicuci bareng-bareng sama beberapa warga perguruan pencak silat Cempaka Putih. Ada sekitar kurang lebih 50-an sabuk Mori ya. Nah, itu kemarin ada beberapa yang hadir dan juga ada yang nitip. Nah, gitu. Nah, seperti apa proses pencucian sabuk Mori kemarin? Nah, langsung aja kita lihat cuplikan videonya. Mungkin mau ini buatan gur kain toh mungkin ini seandainya wah greges atau pila kelorong nanti itu mereka Thank you.
Nah, itu tadi ya kegiatan-kegiatan kita kemarin ya. Nah, ada banyak sekali warga yang ikut dan juga banyak sekali sabuk yang dicuci. Nah, itu tadi ada banyak sekali ya, ada yang masih baru, ada yang sudah lama. Nah, sudah lama itu dalam arti ada beberapa warga yang sudah lama sekali ya jadi murinya. Mungkin hampir warga mulai tahun 80-an tadi ada juga ya. Nah, itu ada yang sudah, mohon maaf ini warnanya sudah tidak putih, hampir mau coklat itu istilahnya. Nah, itu tadi kegiatan yang sangat positif sekali. Nah, semoga kegiatan tahun-tahun berikutnya atau tahun depan nanti kegiatan ini bisa terulang kembali. Nah, tentunya dengan warga yang lebih banyak lagi ya yang bisa hadir ya. Nah, itu tadi. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum melaksanakan kegiatan cuci mori ini, bisa nanti untuk tata cara atau doa bisa dilihat di video ini, di video kita ya. Nah, untuk doanya langsung WA admin saja, nanti kita langsung share doa terlengkapnya. Nah, oke, untuk dulur-dulur semua, nanti yang belum melaksanakan cuci mori silahkan dilaksanakan. Nah, ini sifatnya tidak wajib, tapi lebih baik dilaksanakan. Ini mumpung di bulan bagus ya, bulan Muharram atau bulan Suro, kesempatan kita untuk melaksanakan hal-hal yang positif juga. Nah, oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Salam Wiroido Wicaksono. Assalamualaikum.